Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wong Deso. Kali ini saya mau review kit CKJ ya dulur. Kit mixer 2 channel CKJ. Kita buka seperti apa untuk isinya. Kita buka aja langsung unboxing. Untuk dulur-dulur yang pengen kit ini bisa hubungi saya di sini ya, FB Wong Deso atau CDI Surabaya. Nanti pasti tak bales kalau inbox. Kita buka dulu seperti apa bentuk kitnya, nanti kita tes, kita coba. Nah, ini masih dibungkus pakai kardus. Kita buka aja biar tahu. Nah, seperti ini ya dulu untuk kitnya. Nah, ini bungkusnya seperti ini. Ini namanya 2 channel audio mixer plus sub. Jadi ini ada subnya. Kemudian juga udah ada power supply-nya. Jadi tinggal colok di trafo. Nah, seperti ini. Panjang ya. Ini panjangnya sekitar 40 kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Ini sudah ada dayanya apa? PSU-nya, jadi tinggal colok di trafo ya, 15 CT15. Jadi tinggal kasih kabel aja langsung ke trafo. Kemudian untuk ini ada outputnya sebelah sini, kemudian inputnya, input audio sebelah sini. Nah, ini. Kemudian untuk ini ada 2 lubang mic buat mic ya, dulur. Ini ada tulisannya juga mic 1, mic 2, kemudian ini apa speed, kemudian ini yang ini repeat, kemudian ini high, mid, low, kemudian untuk yang sebelah sini master, bass, kemudian ini enggak ada tulisannya, mungkin oh ya ada ini mid ya, nah ini tulisannya mid, kemudian ini treble. Kemudian yang sebelah sini volume. Kemudian ini untuk subnya sebelah sini. Untuk suaranya seperti apa? Langsung aja kita coba, kita tes ya dulur. Ini tak pasang dulu. Tak skip aja ya biar nggak kelamaan videonya. Jadi ini ya dulur, sudah saya pasang dan sudah saya nyalakan. Tinggal dites. Pertama kita tes musiknya dulu aja ya dulur. Ini tak kecilin semua dulu, nanti biar tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Kita kecilin semua, kemudian kita play untuk lagunya dari YouTube ya dulur, biar nggak kena copyright. Nah, ini sudah kita gedein untuk masternya, baru volumenya. Nah, ini coba lagu lain aja. Ini aja ya, kita gedein. Kemudian kita gedein untuk treble-nya. Ini volumenya ya. Ini middle-nya. Ini bass-nya. Kemudian ini sub. Sekarang kita coba untuk mic-nya. Ini mic 1 sebelah sini. Kita gedein. Kita tes. Tes 1 2 3. Tes 1 1 2 3. Tes 1. Kemudian untuk ininya apa ini? Speed ya. Speed tes tes. Tes 1 2 3. Speed sama repeat nih. Tes. Tes 1 2 3. Kemudian untuk ini sebentar kesenggol ya, dulu. Ini low-nya, tes 1, 2, 3, cek. Tes 1 ini untuk mid, kemudian ini untuk high. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 1, 1, 2, 3.
Kemudian kita play musiknya juga ya, ini bisa dibuat musik juga, jadi buat karaoke bisa langsung oke. Kemudian ini sudah musik masih nyala ya, kita tinggal gedein aja. Tes, nah ini tes 1, 2, 3 suara dicoba. Kemudian kita coba untuk mic 2 nya kita gedein. Tes 1, 2, 3. Oh, belum di ceklekin. Tes 1, 2, 3 suara dicoba. Tes 1, nah ini tinggal dikecilin mic, apa, volume musiknya, tinggal mic aja. Jadi bisa dua fungsi, bukan dua fungsi, bisa buat langsung buat karaoke ya dulur. Ini biasanya dipakai dibuat box-box seperti ini, box apa, gitar ya, ampli gitar, atau buat speaker aktif juga bisa ini. Jadi sekian aja ya dulur untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.